Ya, Sobat Lapar, balik lagi sama gue Jerry Andrean di Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Udah mulai lapar lagi kan? Gue searching-searching nih, ternyata nemu tempat yang hidden gem banget nih cuy. Ini tempatnya masih di pusat kota, tapi asik banget nih, super cozy. Dan di sebelah gue nih udah ada Bapak Kece nih. Halo Pak. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dengan Pak siapa nih? Nama gue Rajiv. Pak Rajiv. Nah ini jadi ownernya nih, owner Sudut Temu. Pak, nanya-nanya nih ya Pak ya. Boleh, boleh. Sudut Temu ini gimana Pak, asal-muasalnya? Kenapa namanya Sudut Temu? Karena memang kita nyudut. Bener banget sih ini Sobat Lapar. Tempat ini asik banget loh, kayak di pojokan gitu kan. Mantap banget ini Pak, lokasinya Pak. Cocok lah buat ngecil-ngecil. Ya lumayan lah. Kalau menu-menunya gimana Pak? Menu-menunya sih, ya kita variasinya lebih ke western ya. Lebih ke western. Lebih ke western, ada lebih banyak mozzarellanya. Jadi kalau pengen makan mozzarella di Bogor ya, yang saya tahu sih cuma di sini doang sih. Oh, ini specialty-nya bisa dibilang ya Pak ya. Pengen makan keju-kejuan mozzarella, datang ke sini Sudut Temu. Kalau menu favoritnya apa Pak? Menu favorit itu kita ada All Star. All Star, apa tuh? All Star itu dia fillet ayam gitu. Oke. Okay. Kita nanti saute gitu, kita pakai bumbu barbecue. Terus nanti ada wedges potato-nya juga. Terus menu lainnya itu ada cheesy winger. Cheesy winger. Nah, itu best seller ya kita. Oh, itu best seller-nya. Nah, terus nanti ada loaded fries juga. Loaded fries. Loaded fries itu kentang goreng kita pakai beef patty gitu. Menarik tuh. Banget tuh. Terus minumannya yang best sellernya itu kita summer berry. Summer berries. Sama ada dessertnya kita bisa matcha set. Matcha set. Aduh ngiler semua Pak dengernya Pak. Iya dong pasti. Kalau gitu saya pesen ya Pak yang favorit-favorit favorit, ya boleh, Pak ya. Boleh, boleh. Saya tunggu di situ Pak sambil ngecil-ngecil ya kan. Nikmatin suasana ini mantep banget Pak. Oke, thank you Pak. Thank you, sama-sama. Oke Sobat Lapar, ini dari tadi gue ngeliatin masnya tuh ya, nge-torch mozzarellanya sampai ngiler cuy, ngeleber-leber. Oke ini gue mau nyobain yang ini dulu nih, cheesy winger. Jadi ini basically sayap ayam digoreng crispy, disajikan dengan barbecue sauce, terus digulung-gulung pakai mozzarella, ada french friesnya di atasnya. Langsung kita cobain ya, mantap nih pasti, oke. Saus barbecue asam manis sedikit pedes ketemu sama mozzarella yang cheesy creamy itu udah perpaduan yang mantap lah. Apalagi chicken wing itu kan bagian sayap yang punya teksturnya lembut tapi si luarnya itu kan digoreng dulu jadinya mantap bener. Sekarang side dish lainnya. Kalau kalian suka kentang-kentangan ya kan, kentang gorengnya beda nih daripada kafe-kafe lainnya. Nggak cuma kentang doang, dikasih topping cuy. Ini beragam banget ya, ada beef patty-nya, dikasih keju cheddar lele, terus ada beef bacon-nya juga, ada mayonesnya juga. Kejunya ini nih, nempel-nempel nih, mantap nih. Rada-rada seret nih ya Sobat Lapar ya. Ada yang seger-seger nih di pojokan nih. Namanya tadi Summer Berries, asik. Udah macem-macem di Hawaii ya.
seger banget nih kayaknya nih. Kita coba dulu ya biar tahu dalamnya apa aja. Beneran cuy, nyegerin banget. Asem, nggak terlalu manis. Terus kayaknya ada fermentasi susu ya. Ini mantap banget sih. Sigar. Sekarang sobat lapar, yang paling wah banget nih. All Star namanya. Sesuai dengan namanya ya, All Star. Bintangnya nih, dada filet digoreng sama tepung, terus disiram saus cuy. Kalau sobat lapar nggak mau repot makan pakai tangan gitu ya, pilihnya menu ini soalnya dia nggak ada tulang-tulangan. Mantap. Ada ketinggalan di pojokan. Dessertnya nih dari tadi makan asin-asin-asin ya kan. Ada pencuci mulut. Nah. Ini sobat lapar, matcha set namanya. Jadi di dalamnya itu ada taro puding, ada egg puding, sama satu lagi matcha puding. Udah gitu dikasih ini lagi nih. Nah, es krim matcha juga. Mantap banget ya. Langsung kita cobain. Dan yang gue suka nih ya, ini meskipun dessert makanan manis, manisnya itu nggak lebay, pas gitu. Jadi nggak nekin. Mantap ini cuy. Sobat lapar ya. Kalau main ke daerah Bogor, wajiban lah mampir ke sini. Tempatnya enak, hidden gem ya kan. Meskipun dia di tengah kota, tapi enak, nggak terlalu hirup pikuk gitu. Jadi pas banget buat kalian yang pengen cozy-cozy gitu ya kan. Nongkrong-nongkrong kecil, ngerjain tugas segala macem, kesini dah. Harga makanannya juga affordable banget. Dari 20 ribuan sampai 40 ribuan. Minumannya starting 10 ribu sampai 25 ribu. Rasanya dijamin lah mantap. Udah langsung aja gas ke Bogor dan datang ke sini nih, Sudut Temu, tempatnya asik banget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan Kalaparan, dan jangan lupa juga nih kalau teman-teman punya referensi tempat makan yang asik, mantap, pokoknya yang wajib gue datengin, langsung aja kasih tahu di Instagram kita di @kalaparanainewsTV. Gue Jerry Andrean dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Kalaparan, bikin kamu makin lapar.